Pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung bakal dilengkapi dengan Comprehensive Inspection Train, CIT, atau kereta inspeksi berteknologi canggih. Kereta inspeksi memiliki standar yang sama dengan CR400AF. Namun dilengkapi kereta dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk keperluan inspeksi jaringan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan merupakan Comprehensive Inspection Train CR400AF pertama di dunia. Kereta inspeksi tersebut diproduksi bersamaan dengan rangkaian Electric Multiplay Unit, EMU, generasi terbaru bertipe CR400AF yang digunakan untuk mengangkut penumpang. PT KCIC menjelaskan bahwa kereta inspeksi atau kereta ukur ini memiliki fungsi yang mirip dengan Dr. Yellow. Kereta uji kecepatan tinggi yang digunakan pada rute kereta cepat Shinkansen Jepang. Tidak banyak negara di dunia yang mempunyai CIT semacam ini. Nantinya, kereta inspeksi ini juga akan digunakan untuk kebutuhan uji coba dan perawatan jaringan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta ukur ini dirancang agar dapat mendeteksi kondisi lintasan. Pengukuran listrik aliran atas atau overhead contact system, OCS. Pengujian dan pemeriksaan jaringan komunikasi. Sistem persinyalan. Serta dinamika dan integrasi rel roda dalam kecepatan tinggi hingga 350 km per jam. Meski dengan kecepatan tersebut, kereta ukur KCJB mampu mendeteksi kondisi lintasan. Melakukan pemeriksaan terhadap OCS, jaringan untuk telekomunikasi, sistem persinyalan dan banyak infrastruktur KCJB lainnya dengan akurasi tinggi. Kereta ukur akan dilengkapi sistem yang dapat mengumpulkan, memproses dan menganalisa data terkait kondisi lintasan yang dilaluinya secara otomatis, real-time dan menyeluruh. Kemampuan ini sangat dibutuhkan di industri kereta cepat agar proses pemeliharaan infrastruktur kereta cepat dapat berjalan optimal dan efisien. Selain itu, kereta ukur ini mampu menginspeksi jaringan prasarana KCJB secara akurat, real-time dan otomatis saat melaju dengan kecepatan 350 km per jam. Untuk pengukuran geometri lintasan KCJB, kereta ukur ini menerapkan teori inersia, pemrosesan gambar berkecepatan tinggi dan teknologi laser berkecepatan tinggi. Dengan begitu, kereta ukur mampu melakukan pengukuran akurat terhadap lebar rel, kesejajaran rel, cross-section, pertinggian rel kiri-kanan, dan lendutan rel. Terdapat juga teknologi pengukuran kontak dan non-kontak yang digunakan untuk mengukur parameter geometri kawat kontak, parameter interaksi antara pantograf dan kawat kontak dan parameter power supply secara real-time. Ada juga sistem pengukuran gaya untuk mengukur-mengukur gaya kontak antara pantograf dan kawat kontak, hard spot, arcing dan lainnya. Ditambah sistem pengukuran optik untuk mengukur ketinggian kawat kontak, jarak stagger, jarak horizontal dan vertikal antara dua kabel kontak, untuk kebutuhan pemeriksaan komunikasi. Kereta ukur akan dilengkapi peralatan untuk mengukur jangkauan sinyal komunikasi, gangguan medan elektromagnetik lingkungan, data suara dan data kontrol layanan penumpang, serta data kontrol kereta. Sedangkan untuk pemeriksaan persinyalan, kereta ukur ini dirancang untuk mampu mengukur peralatan parameter persinyalan seperti balise, track circuit, kapasitor kompensasi dan arus balik traksi. Kereta ini juga memiliki peralatan untuk mengukur dan menguji gaya dinamika rel dengan parameter kekuatan rel roda secara vertikal, lateral, koefisien derailment, rasio pengukuran beban roda, gaya well set lateral, akselerasi badan kereta secara vertikal, lateral, akselerasi kerangka lateral dan akselerasi kontak gandar vertikal. Ada juga peralatan pemeriksaan sistem integral yang berfungsi sebagai sinkronisasi lokasi, kalibrasi waktu, pengolahan data inspeksi secara komprehensif, monitoring video CCTV dan jaringan data. Peralatan untuk kebutuhan sistem integral ini telah dilengkapi encoder, teknologi RFID dan GPS untuk mendapatkan lokasi yang akurat saat dalam kecepatan tinggi dan presisi lokasi hingga 2 meter. Kereta inspeksi ini akan memiliki rangkaian kereta dengan spesifikasi dan fungsi yang berbeda-beda. Kereta 1 untuk kebutuhan pengujian lintasan. Kereta 2 untuk sistem persinyalan dan komunikasi. Kereta 3 untuk OCS. Kereta 4 dan 7 sebagai ruang kantor. Kereta 5 untuk restorasi.
kereta 6 sebagai ruang pertemuan dan kereta 8 untuk sinyal dan integrasi rel roda. Nantinya, kereta inspeksi ini juga akan digunakan untuk kebutuhan uji coba dan perawatan jaringan prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung.